Pemirsa, virus flu burung kembali menyebar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 4.000 ekor ayam terpaksa dimusnahkan secara massal karena dipastikan positif terjangkit virus H5N1. Dua hari sebelumnya, ratusan ekor ayam mati mendadak akibat flu burung. Akibatnya peternak merugi hingga puluhan juta rupiah. Musim pancaroba seperti saat ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan wabah flu burung dengan cepat dan meluas ke wilayah lain. Dari data petugas peternakan setempat tercatat sudah 4 kecamatan yang positif terjangkit flu burung dengan jumlah unggas puluhan ribu ekor.